Di sebalik kemeriahan aksi pembukaan Badminton Masters Malaysia hari ini, kesempatan yang digunakan Pengurusan Perserangan Profesional Negara Lee Zijia untuk menambah kehangatan cerita badminton tanah air. Teka-teki siapa individu yang akan menjadi jurulatih kepada pemain nombor 8 dunia itu akhirnya terungkai apabila Zijia memilih bekas pemain kebangsaan Wong Tat Ming sebagai mentornya yang baru. Pengurusan Lee Zijia mengumumkan pelantikan Wong Tat Ming 55 tahun sebagai pengarah kejurulatihan pasukan untuk merangka semua program pemain berkenaan. Tugasan berkenaan bermula sebab proses pemindahan Tat Ming dari Hong Kong ke Malaysia diselesaikan. Pemilihan Wong Tat Ming dibuat berdasarkan pengalaman kejurulatihannya semasa bersama skuad kebangsaan Malaysia, Indonesia, Scotland, Korea Selatan dan yang terakhir Hong Kong. Pengalaman dan kepakaran Tat Ming pasti ditagih bagi membantu Zijia mencapai konsistensi dalam prestasinya. Selain memperbaiki ranking dunia dan membantu bekas juara All England itu layak ke Sukan Olimpik Paris 2024. Tat Ming yang juga bekas perserangan kebangsaan era 90-an sebenarnya bukanlah individu asing kerana pernah mengendalikan skuad perserangan wanita negara dua kali dari 2003 hingga 2011 dan 2013 selama 3 tahun. Dan antara pemain ternama yang berjaya dibentuknya semasa berkhidmat di luar negara ialah Eng Ka Long dan Lee Chiu Yu dari Hong Kong serta jaguh wanita Korea Selatan An Si Yang. Apapun, sebelum itu Zijia perlu fokus bagi aksi di Masters Malaysia di mana dia dijadual turun dalam pusingan pertama menentang Lu Guangzhou dari China esok.